bersih tuh. Sebenarnya kan, tapi sebelum jenengan datang ke sini tadi malam, tadi ya kemarin malam sudah datang ke sini. Jadi sebelum sejak ini saya dua malam yang sebelum hari ini. Kan. Ingat enggak? Jenengan di Setigi ini kita belajar bareng. Orang yang guru, orang yang kiai, orang yang santri. Orang yang santri, orang yang kiai, orang yang guru, orang yang murid. Kita adalah semua sama. Kita adalah keluarga loro siji loro kabeh. Ketika di luar sana, wah kuwi purudono yo apa to iki? Orang yang manfaat, orang yang tok rewang dene-dene. Bagi mereka yang tidak paham, ngomongi ngono kuwi itu bukan mereka. Padahal ilmu-ilmu di sini asik. Nanti Kanjeng Nabi maturin tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mengerti negeri Cina itu negeri ini orang kafir, ngerti Cina itu jadi orang Islam, agamanya apa agama jadi Islam, ilmu ini pun berbeda dengan kita. Ini awal itu tak pernah itu saking pentingnya ilmu. Jadi sebenarnya kita di sini kita berbagi pengalaman, kita belajar bareng itu belajar. Wah, mungkin orang itu apa yuran itu apa kan orang yang ibu yuran ketoran itu gondol kerasan yuran ketoran kan gitu. Tetapi bagi orang yang memahami bahwa pentingnya ilmu dan ilmu yang biasanya dengan dapat nasi itu jarang dia dapat yang di luar. Nasi itu diajari untuk saling tolong menolong. Jadi uang yang paling satu, uang yang paling hijau itu, uang yang kepenak itu, uang yang darani wong sing sempurna kuwi wong sing manfaatkan ini kepadane. Orang yang bahagia dalam hidup bukan orang yang berterima harta, tapi bagi mereka yang tahu tujuan hidup. Jadi apa? Wong sing darani kepenak uripe, wong sing iso nikmati proses urip konaah di moke. Sekarang apa ya? Pernah dengar pernah yang lain juga sekarang kan tujuan hidup di dunia apa tujuan hidup di dunia dari apa orang dunia kira-kira apa tujuannya apa jalan hidup di dunia tujuannya apa kira-kira tujuan jalan hidup di dunia apa lah tujuan hidup di dunia itu dan itu menunjukkan apa? Tujuan-tujuan hidup di dunia ini apa? Ada yang mengatakan apa ibadah? Ibadah khusus dengan kata ibadah hidup di dunia. Kita hidup di dunia untuk ibadah setuju atau tidak? Siapa yang setuju hidup di dunia ini adalah ibadah? Ada yang setuju? Pak Tarto setuju dengan hidup di dunia dan ibadah? Berarti tujuan hijrah hidup dunia dari ibadah, betul? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tujuan kita di dunia bukan untuk ibadah. Jadi nek sampai ngaji ke ono PK, nampak ono ceramah kiai Ustaz ngomong nek tujuan nek dining di dunia ibadah itu bener nih yang pas karena tujuan hidup di dunia ini adalah mencari ridho Allah. Ibadah adalah jalan menuju ridho Allah untuk menggapai ridho lah. Jadi yang jeneng ibadah itu jalan kan bukan tujuan. Ibadah adalah jalan bukan tujuan. Tujuan kita adalah menggapai ridho lah. Nah sampai yang mikir ibadah itu adalah tujuan urip akhirnya jalan itu belum. Kenapa merasa cukup dengan amal? Ayo, teroris siapa percaya? Mau hadis pinter, Al-Qur'an pinter, salatnya cukup, betul atau tidak?
Ini kenapa kok ngobrol? Karena mereka merasa bahwa ibadah ini adalah tujuan akhir. Akhirnya apa? Menggali statement kembali kita ke tapi bagi mereka yang tahu, terutama contoh-contoh banker, mereka tahu bahwa ibadah ini bukan tujuan tapi jalan untuk mencapai ridho Ilahi. Makanya orang yang kiai-kiai apa santri-santri sarungan ngebom orang, karena mereka tahu tujuan hidup. Mereka yang punya otak-otak radikalisme, mereka karena mereka tidak tahu tentang tujuan hidup. Jadi orang orang yang di perubahan yang di praktis kok bisa wani ngabar ke uang, berarti dia orang ngerti tujuan. Nek kono ngerti tujuan urip tidak mungkin orang wani ngabar. Karena kafir gak mana ya kafir yang gue ngerti wah musrik itu sirik nih, kita tidak boleh menghakimi musrik dan sirik. Karena apa? Itu hubungannya karena niat kita tidak ngerti niatnya sesuatu orang ada yang gue ngerti ini gue keren untuk orang itu ibarat peta dapur yang gue ngurusi lombok bener tapi yang gue ngurusi orang itu alasnya justru niatnya apa barangnya nah.